kemarin. Ini apa kemarin? Kalau pesi lah. Kemarin. Kan berarti ada 4 orang, Bang. Siapa yang bongkar ini? Ini motornya siapa ini? Siapa yang bawa ke sini? Siapa yang bawa ke sini? Siapa yang bongkar ini kemarin? Siapa yang bawa bongkar motor? Siapa yang bongkar? Saya enggak tahu, saya, Bang. Yang bongkar ini siapa kemarin? Mereka siapa? Ivan, Jerry. Jerry. Imran. Imran siapa lagi? Aco. Iya, 4 orang. Tinggal di mana ini semua? Yang mereka di Yanuji, di Jatira, di Rambutan. Siapa? A few moments later. Sapi dibawa ke mana nanti bapak hantar? Kenapa? Kalau naik motor berpapasan bang, tahu? Iya, lebih baik kita lihat. Lebih dari dawasi kita, karena ini Rafli udah belum ketemu kita, belum pernah kita dapat Rafli. Rafli dengan siapa lagi? Sama Aji. Sama siapa? Jerry. Kalau itu kan sudah. Ical ini kan sebut terus Jerry, Rafli itu terus. Sudah kita mendekatnya, jangan sampai dia baku konek, dia baku kena di mana, langsung kita merapat. Tapi yang jelaskan dia ini. Sambil lihat apa yang bilang. Iya. Apa yang jelas dia ini kan sudah dianu nih, dia yang teki posisinya. Toh kalau kita terlalu jauh lagi rawan. Empat putih itu cocomi itu anak tak putar terus itu. Enggak dia kata dia lari, dia keluar, dia lari. Oh berarti motornya dan motornya keluar bang. Iya. Oh berarti baru datang itu bang. Dia kan tiada motor tadi. Kau janjian di mana kak? Di sini dia cari. Dia jawab. Dia baru keluar situ, jangan sampai dia mau ke sana. Coba tanya berapa orang bang. Sendirinya gini ini. Jadi tutup tuh. Tutup. Kenapa kamu rokin? Jangan bablas ya bang. Itu dong orangnya. Ayo didapat nih. Tidak. Terbang. Terbang. Kalau itu siapa? Ada nang. Lepas terus kah? Yes. Coba.
Kurang jarang yang tidak kunci, yang tidak kunci setir. Hah? Atau ini kunci setir? Nah, terus? Ah, boleh. Mobil patroli. Itu angkat itu mobil anu. Coba kan telepon Agus. Eh, bicara terus. Itu mobil tadi. Anu. Kurang bagaimana itu setelah kurang curi? Kos, Bang. Hah? Oh, iya boleh, boleh. Coba di kos di mana? Kita di anu sini. Iya, ketemu di sana aja boleh. Di air. Iya, Bang. Ah, terus itu kurang bongkar. Iya. Hah? Iya, Bang. Oh, anu misalnya boleh. Apa namanya? Nah, terus kurang sambung kabel, sambung kabel. Bisa telepon kenapa? Kabel, dapat tidak itu mau anu. Sambung kabel? Iya, Bang. Terus mana itu gunting, mana gunting? Iya pakai gunting. Pakai apa kok sama kabelnya? Itu motor tadi. Hah? Mana tanggu? Di motor. Di motor tadi. Oh itu. Tang. Terus ini lu gimana pakai apa kunci motor, Pak? Hah? Cerai lu. Pakai tang juga? Iya, Bang. Buka betul tidak? Hah? Iya. Buka. Soalnya saya siang. Siapa namanya? Kamu juga kok tidak. Siapa namanya? Siapa namanya yang punya itu? Ini tuh jauh, Bang. Dari mana? Dari Pangkalan, Bang. Langsung Pangkalan mana kau maksud kau? Itu dan lorong 55, Bang. Iya, yang mana anunya sih? Sebelah kanan itu, Bang. Kos-kosan? Bukan. Yang mana? Ada di sebelah. Sebelum kita masuk lorong 55, Bang, sebelah kanan dia. Rumah kah? Bukan. Yang orang coba buka. Kita cek saya dulu, Bang. Selak ban Pangkalan baru katanya baru. Pangkalan baru, Bang. Di mana lorong 55? Sepinya kos, Bang. Hah? Sepinya kos. Kos yang siapa? Kos di 55. Kos 55. Ada kos yang bertingkat itu yang besar, iya. Bang. Tahu, Bang. Sebelumnya. Sebelumnya itu. Sebelumnya. Oh, papan kali 55 sama papan. Itu yang punya siapa kah? Ini 7, Bang. Jal, yang kebong-bongin jalan. Iya. Apa saja yang sudah diamankan? Di mana kami lihat tabung lagi? Yang diamankan motor. Kalau tabung 2 unit. Satu di lorong. Motor M3. Kalau yang duanya itu TKP Wayong sama TKP di Perumnas. Ada kerja di warnet, Bang. Jadi apa kelanjutan ini? Untuk tersangka yang diamankan pelaku 3 orang, sekarang masih pengembangan dulu. Besar 77. Oh. Dari mana? Hah? Dari mana? Untuk tersangka 1 orang atas nama Ivan alias mana dia? Ivan alias Rafli adalah mantan residivis jambret yang pernah ditahan selama 1 tahun. Dan sama-sama. Halo saudara. Ini mau masuk lorong Jatim, baru lampu merah pasar baru. Betul. Iya. Yang kurang bau. Bantu-bantu sini dulu. Malam ini telah kita amankan 3 pelaku curanmor dengan barang bukti 3 unit sepeda motor
semuanya sudah jelas, semuanya adalah laporan polisi, korbannya semuanya sudah ada. Saksikan terus video dari Busur 77.